Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ikut latihan tempur bersama antara pasukan marinir dan US Marine di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Jenderal Andika bersama prajurit marinir mengepung sebuah wilayah di Pantai Toda Kabupaten Lingga. Tak hanya Jenderal Andika, saudara. Dalam latihan ini tampak pula Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Pendaratan pasukan amfibi ini dilakukan untuk merebut pulau yang dikuasai musuh. Dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, pasukan marinir TNI Angkatan Laut dan US Marine perlahan dapat menguasai Pantai Todak, Kabupaten Lingga. Skenario ini merupakan bagian dari latihan gabungan Super Garuda Shield 2022 yang digelar di Kepulauan Riau. Dalam latihan kali ini, TNI Angkatan Laut memberikan penghargaan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Jenderal Andika Perkasa diangkat menjadi warga kehormatan Korps Santu Laut Marinir. Selain itu, Jenderal Andika Perkasa juga dianugerahi brevet kehormatan anti-teror aspek laut dan brevet intai para amfibi Korps Marinir. Dalam sambutannya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berharap latihan bersama ini bisa meningkatkan persaudaraan antar negara. Melihat misalnya dari alutsista saja, kan beda-beda. Yang dimiliki oleh Singapura, dimiliki Australia, dimiliki oleh Jepang, Indonesia, beda-beda. Karena yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana kita dengan alutsista yang berbeda, dengan level yang berbeda, kita bisa kerjasama. Kita berharap semua bisa dan mudah-mudahan dari interaksi tadi, anggota kita, mereka juga bisa menjalin persahabatan. Latihan gabungan terbesar Super Garuda Shield ini melibatkan 14 negara yang diikuti hampir 5.000 prajurit. Latihan akan digelar hingga 14 Agustus mendatang. Riki Ramadoni, Kompas TV, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.